Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, hingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bermajelis di salah satu rumah Allah. Nah, kita memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Sehingga dengan ilmu yang bermanfaat itu kita bisa beramal dengan benar dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan yang lalu kita telah bersama-sama mengkaji dengan ringkas tentang adanya 6 pintu keburukan, yang dari 6 pintu itu keburukan akan masuk ke dalam hati kita, akan merusak hati kita, sehingga kalau hati kita sudah rusak maka badan kita juga rusak, keimanan kita juga akan rusak, dan seterusnya. Sehingga 6 pintu itu harus kita jaga dengan baik agar supaya tidak dimasuki dengan keburukan-keburukan. Selanjutnya insya Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan bersama mengkaji tentang 3 sebab inti atau 3 pokok kemaksiatan. 3 pokok sebab kemaksiatan. Dan ini kita coba kaji karena memang dari 3 inti inilah muncul namanya berbagai kemaksiatan. Sehingga harapannya nanti ketika kita sudah mengetahui apa saja penyebab inti kemaksiatan, kita bisa mengukur diri-diri kita ketika kita terjatuh kepada kemaksiatan disebabkan oleh sebab yang keberapa atau sebab apa. Sehingga dengan itu kita tahu, kita paham langkah apa yang kita lakukan untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan. Karena sebab-sebab kemaksiatan itu nanti berbeda-beda dan tentunya penanganannya juga akan berbeda-beda. Kita mulai dengan pengertian maksiat itu sendiri apa? Kemaksiatan sendiri itu apa? Al-maksiyah dalam bahasa Arab, ya, asal katanya dari aso yaksi gitu ya. Al-maksiyah, kalau ini sudah menjadi bahasa kita nih, sudah terserap kepada bahasa Indonesia, sehingga dalam bahasa Indonesia pun sudah ada namanya kata maksiat. Sehingga kalau kita dengar kata maksiat itu sudah langsung paham. Maksiat langsung kita paham. Maksiat secara bahasa, menurut ulama ahli bahasa, mereka memaknai dengan al-khuruju 'ani tha'ah wa mukhalafatul amr. Maksiat itu adalah al-khuruj, keluar 'ani tha'ah, dari ketaatan. Jadi maksiat itu kata
ketaatan itu ada jalurnya. Kemaksiatan itu adalah yang keluar dari jalur ketaatan. Wa mukhalafatul amr, dan menyelisihi perintah. Jadi secara bahasa, kemaksiatan adalah keluar dari ketaatan dan menyelisihi perintah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama mendefinisikan maksiat itu dengan definisi sebagaimana yang didefinisikan dalam masalah fikih, masuk juga nanti dalam masalah usul fikih, yaitu adalah ma yuzaqu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Maksiat itu kalau dikerjakan dosa, kalau dikerjakan dosa. Wa yuzaqu ala tarkihi, kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Maksiat kalau dikerjakan mendapatkan dosa. Kalau ditinggalkan, dan tentunya di sini meninggalkan maksiat itu harus karena Allah, lillahi ta'ala. Ini karena meninggalkan maksiat itu adalah ibadah, tentu ketaatan kepada Allah, sehingga perlu adanya niat. Jadi sekali lagi, maksiat yaitu adalah apabila dikerjakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala maka mendapatkan pahala. Atau bahasa lain, ya bahasa lainnya itu dalam masalah fikih dan usul fikih itu disebut dengan al-mahdzur dan al-haram. Al-mahdzur dan haram itu adalah sesuatu yang diharamkan atau dilarang, karena memang kemaksiatan itu dilarang. Baik, ini pengertian maksiat secara bahasa dan secara istilah. Dan kita manusia itu merupakan makhluk yang memang tempatnya dosa. Dan dosa, ini kita awali dengan seluk-beluk maksiat dulu ya. Setelah tadi pengertian, dosa itu adalah sebuah perbuatan yang keluar dari ketaatan atau menyelisih perintah. Dan dosa yang pertama kali dilakukan itu adalah pertama kali dilakukan yaitu adalah di langit. Dosa yang pertama kali dilakukan di langit. Siapakah yang melakukannya? Yang melakukan pertama kali dosa yang di langit adalah iblis, laknatullahi alaih. Ini kisahnya sudah kita ketahui bersama ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari tanah. Setelah itu, ya, Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah firmankan kepada para malaikat yang di situ ada iblis termasuk ke dalamnya. Seraya Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah di ayat 34. Wa in kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah SWT. Karena memang malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujudlah mereka. Illa iblis, kecuali satu makhluk yaitu adalah iblis. Allah sifati iblis dengan aba wa syadda. Iblis itu apa? Enggak. Membangkang, bermaksiat kepada Allah. Wa syadda, dan merasa besar, takabur, sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi iblis adalah makhluk yang pertama kali melakukan kemaksiatan di langit. Kemaksiatannya itu adalah ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam AS, iblis enggan, tidak mau, abad, menolak.
tidak menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan untuk sujud, tapi iblis menolak. Sehingga perbuatan iblis ini adalah kemaksiatan. Setelah itu, tentunya tadi kan ya, kalau kita kembali ke pengertian maksiat, kalau dikerjakan akan dosa atau mendapatkan balasan atau diadab dan seterusnya. Maka di sini iblis mendapatkan ganjaran dari kemaksiatannya, yaitu apa? Dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Bisa ringkasnya, setelah dikeluarkan dari surga, kemudian iblis ya kemudian merayu Nabi Adam AS beserta istrinya juga. Karena Nabi Adam AS ya, setelah itu, setelah Allah perintahkan wa kun anta wa zawjuka jannah wa Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, Allah berikan syarat. Allah berikan syarat atau Allah berikan larangan. Larangannya itu adalah tidak boleh memakan sebuah buah di dalam surga. Nah, kalau tadi iblis bermaksiat karena melakukan apa, meninggalkan perintah. Tapi ada yang salah di sini, Allah berikan syarat, yaitu adalah larangan. Tidak boleh memakan sebuah buah di dalam surga. Kemudian yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih, maka fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Iblis itu menggelincirkan keduanya, Nabi Adam dan istrinya Hawa, menggoda mereka untuk memakan buah yang terlarang. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian lantaran karena Nabi Adam alaihissalam ya melakukan sebuah larangan atau melanggar sebuah larangan, maka kemudian Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya dikeluarkan dari keadaan yang semula, dari surga. Kemudian Allah firmankan wa kunna bihi ba'dhum li ba'dhin adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah firmankan, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu Nabi Adam AS mendapatkan sebuah anugerah dari Allah SWT setelah melakukan kemaksiatan, yaitu adalah melakukan larangan. Maka Allah firmankan fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam AS menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, fataba alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innahu wa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi dosa yang pertama kali dilakukan di langit itu adalah dosa yang dilakukan oleh iblis karena meninggalkan perintah atau tidak melaksanakan perintah. Kemudian dosa yang kedua dilakukan oleh bapak kita semuanya dan ibu kita semuanya, Nabi Adam AS dan istrinya, yaitu adalah melanggar larangan. Ya, ada larangan tapi dilanggar. Dan di sini Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, ada dua macam kemaksiatan di sini. Yang pertama meninggalkan perintah, yang kedua melakukan larangan. Dua-duanya maksiat. Dua-duanya maksiat. Ketika kita lihat kisah ini, sama-sama melakukan maksiat ya. Iblis melakukan maksiat, Nabi Adam juga sama. Iblis lantaran kemaksiatan itu tidak mau mengerjakan perintah, Allah murka, Allah hukum, ya. Akhirnya iblis itu nggak mau tobat, tidak mau.
Adapun Nabi Adam alaihissalam, dosanya adalah ya, melakukan larangan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diberikan karunia, diajarkan sebuah kalimat, yang dengan kalimat itu Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya. Sehingga di sini para ulama itu mengambil kesimpulan bahwasanya dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa melakukan larangan. Contoh misalkan sholat, okay. Sholatnya perintah. Ketika ada seseorang dia itu tidak sholat, maka ini seorang tersebut dalam keadaan melakukan dosa yang besar dan dalam keadaan bahaya yang besar, karena dia meninggalkan perintah. Adapun yang lainnya, contohnya misalkan larangan, Allah melarang daripada meminum khamr, maka orang yang na'udzubillah min dzalik kemudian melakukan sebuah larangan yaitu dalam minum khamr, ini maksiat. Cuma kata para ulama kedudukannya lebih rendah di bawah ya kemaksiatan karena tidak mau melakukan perintah. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, kemaksiatan yang terjadi di langit itu ternyata membawa pengaruh, membawa dampak buruk. Dampak buruknya ini gimana? Turun ke bumi. Tadinya kemaksiatannya di langit ini, dampak buruknya juga di langit. Namun demikian kemaksiatan memiliki dampak buruk, apakah dampak buruknya itu dekat ataupun jauh. Sehingga dampak buruk ini turun ke bumi. Ya, turun ke bumi sampai-sampai begini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaula Hawa lam takun unta zaujaha." Kalau bukan karena Hawa itu di surga itu okay, membantu Adam untuk bermaksiat, maka seorang istri tidak akan mengkhianati suaminya. Kalau bukan karena Hawa ketika di surga itu apa namanya membantu Nabi Adam untuk bermaksiat itu kan, maka seorang istri tidak akan mengkhianati suaminya. Jadi Hawa itu dikisahkan ketika di surga itu yang dilarang memakan buah itu ternyata ikut nolol, ikut merahim. Karena perempuan itu kan temannya ikut merahim. Sehingga terjatuhlah Adam kepada kemaksiatan yaitu adalah memakan buah yang dilarang. Dampak buruknya apa? Turun ke bumi. Turun ke bumi. Sampai-sampai Rasulullah mengabarkan, kalau bukan karena Hawa dulu di surga itu melakukan sebuah kesalahan, niscaya seorang istri tidak akan mengkhianati suaminya. Itu kan dahsyat sekali ya. Bayangkan ya, kemaksiatan di langit di surga bisa sampai ke bawah sampai sekarang gitu kan. Ini mengerikan sekali ya. Ya, ini mengerikan sekali. Ini Hawa. Ini supaya pas ya. Ini kan perempuan ya. Nah, kita kembali ke Adam. Ternyata efek yang dilakukan atau dampak buruk yang dilakukan oleh atas kemaksiatan Nabi Adam juga ada dampak buruknya. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan itu kan Allah tampakkan keturunannya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam alaihi salam melihat keturunannya kagum. Kagum. Akhirnya melihat sesosok keturunannya. Melihat sesosok keturunannya dan dia takjub. Akhirnya malaikat bertanya kepadanya, "Oh, siapakah ini? Kok bagus itu kan?" Kata Allah SWT, "Dia adalah seorang anak cucumu dari kanak-kanak umatku yang datang belakangan, yang namanya Daud."
umurnya 60 tahun. Selanjutnya ketika Nabi Adam sudah takjub dengan Nabi Daud itu, ingin memberikan beberapa ilmunya kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka beliau mengatakan, ya Allah, tambahkanlah kemudian dari umurku sebanyak 40 tahun. Sehingga umurnya berapa? 100 tahun. Kemudian kalau begitu akan ditulis dan ditetapkan serta tidak akan diubah lagi. Artinya sudah tetap nih. Permintaannya Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan umurnya, ya, diberikan, dikabulkan. Dan itu sudah tetap ditulis. Gak bisa diubah. Lanjut, ketika masa usia Nabi Adam alaihissalam sudah habis, ya, dan datanglah malaikat makhluk untuk menjemputnya. Maka Nabi Adam itu ngeyel, protes, sembari mengatakan, wahai malaikat maut, bukankah masih tersisa usiaku 40 tahun lagi? Nabi Adam kelalen, lupa kalau ternyata umurnya sudah diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Makanya diingatkan oleh malaikat, bukankah engkau telah memberikan untuk putra Daud alaihissalam? Jawab malaikat mau. Di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Adam alaihissalam mengingkari. Tadi sudah datang malaikat untuk mencabut nyawanya. Diingkari. Gua saya masih ada jatahnya. Lupa dia. Maka Nabi Adam alaihissalam mengingkari. Anak cucunya juga mengingkari. Kita anak cucunya juga mengingkari. Nabi Adam alaihissalam lupa. Kita juga anak cucunya sama-sama lupa. Adam alaihissalam bersalah, maka anak cucunya juga bersalah. Nah ini kemaksiatan yang dilakukan di langit turun ke kemaksiatan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, bapak kita bersama manusia pertama, ternyata dampak buruknya turun temurun. Baik, ini kemaksiatan yang dilakukan di turun ke bumi. Dampak buruk kemaksiatan itu terus berlanjut. Dan kemaksiatan yang dilakukan di bumi pertama kali dilakukan oleh keturunannya Nabi Adam alaihi salam yang paling dekat, yaitu adalah dilakukan oleh Qabil, yang mana ketika Allah perintahkan kepada anak Nabi Adam ini, yaitu Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan persembahan. Fatuqubila min ahadima wala min taqabbal min al-akhar. Dari persembahan itu Allah terima dari salah satunya dan dari yang lainnya tidak diterima. Kalau dalam riwayat itu disebutkan yang diterima adalah persembahannya Habil, yang ditolak persembahannya Qabil. Karena Qabil itu mempersembahkan untuk Allah itu persembahannya jelek, sedangkan adapun Habil mempersembahkan persembahan yang baik. Maksiat apa yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil? Maksiatnya adalah pembunuhan. Maksiatnya pembunuhan, dan ini adalah pembunuhan pertama di muka bumi. Sehingga dosa-dosa pembunuhan yang dilakukan setelahnya, maka Qabil mengambil jatah alias mendapatkan dosa, alias disebut dengan dosa jariah. Nah, Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, akhirnya terus berlanjut, dan ini namanya dampak buruk daripada kemaksiatan. Kemaksiatan yang sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu ternyata terus dampak buruknya sampai sekarang masih ada. Baik, ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan inti. Tiga sebab inti kemaksiatan. Tiga sebab inti kemaksiatan. Dalam sebuah kitab Syukmul Maksiyah Wa Adabu Fi Hayatil Ummah Minal Kitab Wa Sunnah, ini dalam kitab ini tuh disebutkan tentang dampak buruk kemaksiatan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Diawali tadi ini iblis, kemudian Nabi Adam alaihissalam, Qabil, terus nanti ada umat-umat setelahnya, ada kaumnya Nabi Soleh, Nabi Nuh, ya, Fir'aun dan seterusnya, itu ternyata membawa dampak buruk sampai sekarang yang kita merasakan semuanya. Maka dia membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, saya beliau mengatakan, lil-ma'asi asbabun wa dawa'in. Maksiat itu memiliki sebab-sebab inti. Yajibu mujmaluha ila umurin thalatha. Ada tiga perkara, ada tiga inti. Dan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim meringkasnya menjadi tiga perkara. Karena dari tiga ini akan memunculkan kemaksiatan-kemaksiatan yang bercabang-cabang. Kemudian beliau mengatakan yang pertama itu adalah ta'alluqul qalbu atau ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab pertama dan ini adalah sebab terbesar, yaitu adalah bergantungnya hati kepada selain Allah. Dan dosa yang dilakukan juga adalah dosa besar-besar. Karena ini kaitannya dengan Allah, maka kemaksiatan yang dilakukan adalah kemaksiatan yang besar. Bergantungnya hati kepada selain Allah yu'addi dzalika ila syirk. Ini dampaknya kalau orang itu sudah bergantung kepada selain Allah, dampak terbesarnya adalah kesyirikan. Ini kan besar sekali ini. Yang mana kesyirikan adalah dosa terbesar. Yang mana kesyirikan itu dimaknai oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dengan pengertian taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Dan syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Kesyirikan ini muncul kenapa? Karena seseorang itu hatinya bergantung kepada selain. Contoh misalkan melakukan persembahan atau ibadah kepada selain Allah. Orang yang melakukan atau memberikan persembahan kepada selain Allah pasti hatinya itu ada ketergantungan kepada selain Allah. Apakah itu ketergantungan kepada selain Allah secara seluruh total atau sebagian? Kalau total itu sudah syirik besar, pelakunya keluar dari Islam. Contoh menyembah berhala. Kenapa ada orang itu menyembah berhala? Karena hatinya itu bergantung kepada berhala tersebut. Dia meyakini berhala tersebut bisa menolongnya, bisa memberikan manfaat kepadanya, bisa memberikan kebaikan, bisa menghilangkan keburukan dan seterusnya. Ini muncul karena keterkaitan atau ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dosa paling besar.
Atau apabila tetap kaitannya kepada selain Allah itu separuhnya, kalau tadi secara total ini, kalau separuhnya misalkan dia meyakini Allah itu yang Maha menyembuhkan, Allah itu Maha menolong dan seterusnya. Tapi dia itu bergantung kepada makhluk dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Contoh menyembuhkan, dia sakit. Dia tahu Allah itu Maha penyembuh dan seterusnya. Namun hatinya masih bergantung kepada makhluk. Yang mana yang bisa menyembuhkan sakit itu hanya Allah SWT, tapi dia bergantung kepada makhluk. Yang mana makhluk itu tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Nah, ini syirik. Dan syirik barakallahu fikum itu terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, batal keislamannya. Ya, melakukan pembatal-pembatal keislaman. Baik, ada pun syirik kecil. Ya, contohnya kalau syirik besar tadi ya, melakukan persembahan untuk selain Allah dan seterusnya gitu. Ada pun syirik kecil misalkan kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini menjelaskan tentang syirik kecil. Dan syirik kecil ini adalah syirik yang tersembunyi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang rasa takutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap syirik kecil ini. Kalau syirik kecil saja ditakuti, apalagi syirik besar. Ya. Para anbiya wa rusul itu berlindung, bahkan meminta perlindungan untuk anak keturunannya untuk dijaga dari namanya kesyirikan kecil maupun besar. Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian itu adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Faqalu, para sahabat bertanya, kok Rasulullah kok takut dengan syirik kecil itu? Kalau kita kan merasa syirik kecil kan itu remeh gitu kan. Kok takut gitu? Maka para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qul ar-riya, yaitu adalah riya. Syirik kecil di sini apa? Riya. Riya yaitu adalah kita beramal di situ ada untuk Allah, tapi di sisi lain ada keinginan untuk dipuji, ada keinginan untuk dilihat dan seterusnya, sehingga ini dikategorikan sebagai syirik kecil. Karena awal mula dia melakukan ibadah itu karena Allah, kemudian tiba-tiba datang rasa ingin dipuji, rasa ingin dilihat, kemudian dia melakukan sebuah kemaksiatan, itu adalah riya dan ini adalah syirik. Dan ini muncul karena apa? Karena ada ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dengarkan dan bersama dulu. أشهد أن لا إله إلا الله
Hayya 'ala shalah. Amarah. Akhirnya ketika dia mengikuti amarahnya itu,
melakukan zaliman kepada istrinya, bahkan kepada anaknya. Baik, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ta'atul quwwati syahwaniyah, memperturunkan dorongan syahwat. Memperturunkan dorongan syahwat. Yang mana hasil daripada memperturunkan dorongan syahwat ini akan mengantarkan seseorang kepada melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang rendah, perbuatan yang hina. Karena apa? Dia memperturunkan hawa nafsunya. Al-fahisyah di sini diantaranya adalah zina. Kenapa dia berzina? Memperturuti hawa nafsu. Terjatuhlah kepada perbuatan zina. Apakah zinanya itu zina melihat, memandang? Apakah zinanya itu mendengar? Apakah zinanya itu berbicara? Apakah zinanya itu menyentuh? Apakah zinanya itu melangkahkan kaki? Atau zinanya dengan melakukan zina itu sendiri? Yaitu adalah, kalau kata Nabi SAW itu menjelaskan bahwasanya setiap kita itu memiliki jatah zina. Mata zinanya apa? Memandang. Telinga zinanya mendengar. Mulut zinanya berbicara. Tangan zinanya menyentuh. Kaki melangkah. Wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farj. Dan yang membenarkan atau mendustakan itu adalah kemaluan. In endingnya, seorang melakukan zina berarti dia memperturunkan hawa nafsunya. Terus kemudian kita telah tahu ada tiga sebab inti kemaksiatan. Yang pertama tadi, yang utama, yaitu adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Yang kedua, memperturuti ya dorongan emosi. Yang ketiga, memperturuti hawa nafsu. Kita itu ketika melakukan maksiat atau terjatuh kepada kemaksiatan tidak lepas dari tiga ini. Kalau kita melakukan maksiat, tinggal periksa, apakah saya jauh dari Allah atau saya bergantung pada selain Allah. Contohnya riya, ya. Riya itu maksiat, gitu kan? Kita periksa, oh saya belum kenal Allah, oh saya nggak tahu kalau Allah itu maha melihat, maha mengetahui, tahu dia, diperiksa. Atau sebabnya kata kedua, memperturunkan emosinya, melakukan kedzaliman. Atau yang ketiga, dia memperturunkan hawa nafsunya. Dia periksa, oh ternyata saya terjatuh maksiat karena sebab ini dan ini. Lantas kemudian apa yang dilakukan? Berupaya untuk mencari obatnya, jalan keluarnya, pelarangannya. Kalau seseorang itu terjatuh kepada kemaksiatan karena sebab yang pertama, maka tidak ada lain caranya adalah dengan mengenal Allah SWT. Dan dengan mengenal Allah SWT, ini akan menjadi penawar, akan menjadi obat untuk tiga sebab inti penyakit ini, tiga sebab inti maksiat ini. Dengan mengenal Allah, maka dia akan semakin bergantung kepada Allah. Dia bisa meredam amarahnya dan dia bisa meredam syahwatnya. Maka dengan mengenal Allah ini adalah obat paling mujarab dan obat untuk seluruh sebab ini. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang lainnya apa? Contoh misalkan ketika dia marah itu kan bisa melakukan dengan apa? Puasa. Menahan syahwatnya juga bisa dengan puasa, dengan sholat, dengan berzikir, dengan tilawah Al-Qur'an dan seterusnya. Maka kemudian kita melihat diri-diri kita ini ketika bermaksiat sebabnya karena apa? Kemudian kita melakukan langkah ya, penanganan atas sebab kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga kita itu memiliki kemampuan untuk ya menangani diri sendiri. Gitu. Kita tahu masalahnya apa, kita tangani. Kita tahu penyakitnya apa, kita obati. Ya, kita obati. Kemudian dikatakan walinna dan jama'allahu subhanahu bayna thalatha fi qawlihi azza wa jalla. Tiga sebab ini Allah kumpulkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 68. Allah berfirman, "Wa alladziina la yad'uuna ma'allahi ilaahan aakhara
wa la yaquluna nafsal ladzi haramallahu illa bil haq wa la yaznuna wa may yaqul dzalika yalqa athama. Ini tiga sebab intinya Allah gabungkan dalam satu ayat, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Karena dia bergantung kepada Allah saja sehingga tidak melakukan kesyirikan. Ketika dia tidak bergantung kepada Allah saja maka melakukan kesyirikan. Wa la yaquluna nafsan allati haramallahu illa bil haq. Dia tidak membunuh orang lain, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Maka ini sebab yang kedua, yaitu adalah memperburukkan emosinya. Wala yaznun, dan dia tidak melakukan zina. Yang mana zina ini merupakan maksiat yang disebabkan karena sebab yang ketiga, memperburukkan hawa nafsunya. Baik, sehingga ini Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, tiga sebab inti kemaksiatan. Semoga dengan kita menonton ini kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif atau tindakan untuk mengobatinya ketika kita sudah terjatuh kepada kemaksiatan. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadada wal afalafiyah fit dunia wal akhirah. Kurang lebihnya maaf, semoga bermanfaat terutama bagi yang berbicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.